bermain-main lagi. Oh gitu. Pengen ku seriusin kamu. Nanti ketemu mama bawa rambutan ya. Buat apa? Rambutan sama durian. Ya durian. Ya nanti salamin ke mama dong. Datang dong ke rumah. Aku mau salamin. Kalau laki-laki yang gentle itu datang ke rumah. Ya datang nanti kalau udah mau melamar gitu kan, kalau udah cocok. Untuk sementara ini salamin dulu. Ya, aku titip salam terima kasih udah ngelahirin putri secantik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini vlog mendadak, jadi buat menghibur kalian karena aku mau ditinggal beberapa lama ke Bandung. Dia mau meninggalkan aku, tapi untuk sementara bukan selamanya. Cuman mau nitip salam aja ke mama papa, semoga sehat-sehat keluarga di sana, bahagia selalu, banyak rezeki. Amin. Semoga apa yang disemogakan tersemogakan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya udah. Ini sebenarnya mau nganter dia balik. Cuman aku bikin vlog aja biar bermanfaat dan agak lama juga. Nanti kalau nggak ngevlog kan aku cepet tuh, biar lama-lama aja sama dia gitu. Kan harus ada kenangan sesuai titik ya mas. Oh iya, jadi inget kita waktu pertama kali ketemu dan kita berdua nggak nyangka sampai seperti ini dan secepat ini untuk menumbuhkan benih-benih cinta. Benih-benih asmara. Asmara. Selamanya. Selamanya. Oh ya, aku ada sesuatu loh buat kamu. Tadi kan aku bilang. Ya kan? Iya. Kamu belum tahu ya? Loh. Apa brownie ya? Brownie. Kamu brownie. Brownie apaan sih? Brownies, makanan. Ini aku ada brownie. Aduh. Yeah. Kaget gue. Pegang dong. Lucu banget. Hey, brownie. Halo. Hai. Nah, dan brownie ini bakal nemenin aku sama dia ngevlog terus ke depannya. Oke. Jaga mama di Bandung. Oke, papa. Oh, so sweet. Dan ada Rahmat juga, tapi Rahmat ini aku suruh jagain aku, dampingin aku. Dia lagi, Rahmat. Dia kerjaannya makan terus. Ini Rahmatnya. Tuh, kemana-mana dia suka makan rumput. Oh iya dong, lucu banget sih. Rahmat kamu di sini aja. Rahmat ini brownie. Brownie biar di itu, biar dibawa, itu, biar dibawa mama dulu ya. Rahmat dampingin papa aja di sini. Dia tuh sukanya mager. Dia nggak tahu cuy kalau aku punya anak angkat. Makanya dia senyum-senyum. Kalau dia tahu kan nggak bakal kayak gitu auranya. Jadi ini bakal kalau aku sendiri lagi sendiri nyetir kan biasanya bayangin itu Diora. Sekarang Rahmat yang dampingin aku nanti kalau Diora lagi di Bandung. Kayak ke Bandung tuh kayak mau kemana gitu ceritanya aku ya. Sampai segitunya. Dan brownie ini biar dibawa ke sana. Brownie. Jadi biar kalau dia kangen bisa. Thank you. Aduh, sama-sama. Ya udah kamu makan dulu di belakang. Makan. Rahmat, kamu makan dulu ya, Mat ya. Mat ya, Rahmat. Benar-benar. Tuh dia lucu banget di belakang. Rahmat. Brownie jangan sedih ya. Dirawat mama dulu. Iya. Anak angkat. Thank you. Makasih. Sama-sama. Itu kamu minum loh. Kamu mau minum? Minum dulu kamu. Kamu tahu itu bacanya apa? Mighty. Kalau kamu pegang enggak jadi mighty lagi. Apa dong? Tunjukin ke penonton mighty. Mighty. Itu enggak jadi mighty lagi. Apa dong? Kalau udah kamu pegang jadinya Milo. Bila ku ungkap cinta, cinta begitu besar. Mana aku buka? Udah.
kalau aku minum jadinya? Coba. Hah? Ya berarti cinta aku udah merasuk ke tubuhmu. Jadinya my honey. Luar biasa. Cinta kita udah merasuk ke dalam tubuh kita masing-masing. Gitu ya? Dijampein gak? Bukan. Kan kamu tahu sendiri itu beli di Indomaret. Mana ada nalendro jampi-jampi. Kamu tahu sendiri itu beli di Indomaret. Iya kan? Iya benar. Ngapain aku ngadang-ngadain, tahu sendiri kan dia. Tapi dia yang boneka kan gak tahu. Gak tahu kan? Ya, brownie. Aku kira brownie itu apa? Brownies gitu atau apa? Cium dulu dong, brownie. Sekarang yang dicium cuman itu aja, aku gak dicium. Enggak, kan ada yang cium bro. Gak adil sekarang, cium dong. Gak boleh, makanya gak boleh kasih anak nanti. Duh, katanya mau, kamu nanti gak ingat. Nanti kasih sayangnya bertumbuh. Gak apa-apa. Ke anaknya. Nanti kan kalau anaknya udah tidur kan baru dia tanya. Udah. Ngomongnya brownie. Halo, jangan sedih dong sama papa. Papa mau ninggalin aku. Kamu berapa hari pulang? Gak tau, aku mungkin agak lama, 4 hari kayak gitu. Minggu? Ya, mungkin. Aku 3 hari aja udah kangen, apalagi seminggu aja. Apakah aku susul enaknya ke Bandung? Karena aku orangnya gak bisa jauh-jauh dari orang yang aku sayang. Oh iya, satu lagi itu. Coba lihatin ke penonton. Ini guys. Apa itu? Happy Toast. Happy Toast. Nah setelah kamu pegang bukan Happy Toast lagi. Apa dong? Happy Wedding. Ya udah makan dulu biar ending kita nanti lancar. Gak tahu kok bisa sayang banget sama dia ya. Beneran emang? Iya. Ya ketawa-ketawa sedih ini kan mau ditinggal. Oh jadi mau ditinggal ketawa? Asin banget. Guys, kalau kita berantem, kalian bela siapa? Bela siapa? Aku atau ya. Enggak, aku gak suka berantem. Aku ngalahan kok. Aku juga gak suka berantem. Aku sukanya damai. Kamu nanti pulang jangan lama-lama ya. Iya. Aku karena gak bisa lama-lama jauh dari kamu. Sabar yo. Jauh-jauh. Sayang yo. 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 Semoga kalian menikmati vlog ini ya. Vlog ini, vlog apapun itu, kalian selalu mendukung kita. Follow IG kita berdua karena bakal ada keseruan mengenai keseruan keseharian kita berdua. Betul. Dukung kita terus. Share sebanyak-banyaknya. Bila perlu ada fanbase luar biasa. Jadi bakal kita ada invitation buat Nadira atau Ibu Bunda. Kenapa kalau cewek harus ikut nama cowok ya? Karena cowok sebagai panutan. Imam. Imam pimpinan. Kalau cowok nganut cewek ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, cewek itu labil. Cewek itu nggak bisa jadi kepala keluarga. Karena cewek itu lemah sebetulnya. Tapi aku strong. Perasaanku ke kamu maksudnya. Amin. Kalau aku ngegambarin gitu kena ya sih. Kena aja biar seneng. Kena kok kena. Buktinya kalau nggak kena, aku nggak bakal di sini sama kamu. Nggak bakal bela-belain ke kantor jemput gitu. Tapi dia saya nggak kangen sama aku, padahal aku kangen banget. Dari tadi dibahas gitu mulu ya. Bilangnya gak kangen mulu. Kangen lah guys. Aku kalau gak kangen. Kamu sama sekarang punya mobil lah. Mobil kamu apa? Dia ya. Kamu gak pengen ganti mobil? Gak bosan? Pengen. Mobil apa? Mercy. Mercy.
Kalau aku cukup ini aja sih, aku udah bersyukur. Kenapa? Karena mobil yang aku pengen itu mobil yang sayang sama kamu. Mati lompat kembali, gue gak ngerti lagi. Kenapa sih kamu bisa kayak gitu ya? Karena aku bilang ya, teman-teman ya, Sobat Nadira. Ya, maaf. Nah, dia harus bikin buku, aku bilang. Karena dan aku udah menjawab toh. Karena apa? Buku nikah. Karena apa? Tadi lo kamu harus bikin buku. Iya, kamu harus bikin buku, buku-buku gombal. Jadi buku gombal semuanya di situ. Ya semua itu kan buat hiburan kemarin. Kalau nggak gitu kan aku juga nggak sedekat ini sama kamu tuh. Ya tuh. Tapi sekarang juga masih digombalin aku. Emang raja gombal ya nih dia ya? Aku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku dan biarkan diriku mencintaimu ke ujung usiaku. Kamu agak ke depan dong situ biar penonton tahu. Apa? Agak ke depan situ biar penonton tahu. Gini. Agak ke situ. Gini. Emang depan. Tadi nggak kelihatan ke depan gini. Nah gitu. Terus? Biar penonton tahu. Titiknya istri aku. Agak ke depan, kirain mau ngapain ah? Ya udah munduran dikit. Cantiknya kelewatan. Oh la la. Jika nanti ku sanjing dirimu. Seneng gak sih ketemu aku? Seneng. Jujur. Jujur. Senangnya seberapa? Maunya berapa persen? 100%. Yaudah, aku kasih 100%. 100%. Tergantung kamu senang sama aku berapa persen? Kamu senang sama aku berapa persen? Aku senang kamu seumur hidup. Dalam sayang. Apa sayang? Nalendra. Apa sayang? Nalendra. Nalendra. Iya istri aku. Biarlah kini ku tunggu pasti jawabanmu membalas cintaku. Cintamu jangan dinanti nanti. Cintamu juga kan sampai mati. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dan segala kelemahanku. Dan bila nanti sampingku jangan pernah letih untuk cintaiku. Akhirnya ku menemukan. Itu kayaknya seperti mengisahkan cerita kita ya. Takkan pernah ada yang lain di sisi. Segenap jiwa hanya untukmu. Takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini. Lepaskan sepiku sama. Coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Ini kok gerdek-gerdek terus sih, gak ada yang bagus tuh. Ini kan putus jalannya gitu loh. Gitu. Sambungan. Putus jalannya. Biarkan jalan yang putus. Yang penting jalan cinta aku yang putus.
Oke, aku sengaja muter-muterin tol biar lama, karena aku bakal ditinggal besok dan aku belum bisa melepasmu. Sini dong. Mbak. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu, ku akan pulang. Jangan tanyakan cinta, menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedih. Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Ya udah, sekian dulu karena baterainya tadi habis. Sorry, ini pakai handphone jadi agak terlalu burem. Kan aja vlog kita berdua. Dukung kita terus untuk selalu bisa menghibur kalian, menginspirasi, memberi motivasi. Ya udah ya, sekian dulu. Jangan lupa subscribe kalau ini kita berdua. Yes. Share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum. Dengarilah suara hatiku, sungguh ku tak mahu selain dirimu. Rajuk dan manja, senyum dan tawa, peribadimu lengkapi diriku. Siapa lagi?